Engkau menjadi terang di mataku. Engkau yang akan memungkinkan aku melanjutkan perjuangan yang maha dahsyat ini. Kalau kau menolak cintaku, jangan heran kalau Soekarno tak ada lagi di muka bumi. Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai presiden mandataris. Tidak sebagai presiden perdana menteri. Tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Kalau saya dikatakan merebut Bung Karno dari Fatmawati, bukankah Fatmawati juga merebut Bung Karno dari Inggit? Dan Inggit merebutnya dari Utari. Dan setelah saya, bukankah masih banyak pacar-pacar Bung Karno yang lain? Kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya kekuasaan